Hasil akhir timnas U23 Indonesia menyerah 1-2 dari Irak pada perebutan juara ketiga Piala Asia U23 2024 di Stadion Abdullah bin Khalifa. Timnas U23 Indonesia sebenarnya mencetak gol lebih dahulu lewat Ivar Jenner pada menit 19. Namun, Irak berhasil menyamakan kedudukan menit 27 berkat gol Said Tahsin. Laga berlanjut ke tambahan waktu 2 kali 15 menit setelah skor imbang 1-1 bertahan di babak kedua. Petaka menghampiri timnas U23 Indonesia saat kebobolan di tambahan waktu menit 96. Ali Jasim membobol gawang Hernando Ari memanfaatkan umpan jauh dari Muntader Muhammad. Gol Ali Jasim nyatanya menjadi akhir di laga ini. Walhasil, skor 1-2 menjadi akhir kemenangan Irak atas timnas U23 Indonesia. Ini, timnas U23 Indonesia harus puas menjadi juara 4 Piala Asia U23 2024. Selain menjadi juara keempat, timnas U23 Indonesia masih menyisakan satu cara lolos ke Olimpiade Paris 2024. Satu cara itu yakni melawan Guyana di babak playoff. Jika mampu menang, maka Garuda Muda bisa mengikuti Olimpiade Paris 2024 yang bergulir bulan Juli mendatang. Di akhir laga, terlihat momen sedih para pemain timnas U23 yang gagal mencapai hasil maksimal. Terutama bek kiri timnas Indonesia, Pratama Arhan yang histeris saat mengetahui timnya kalah. Arhan bermain 120 menit di laga ini, berusaha keras dan selalu menjaga posisinya. Momen sedih Arhan nampaknya mengundang perhatian pemain Irak yang juga menjadi top skor di ajang Piala Asia 2024. Saat itu, Arhan tertunduk lemas sembari menangis. Dan saat itu pula, Ali Jasim menghampirinya. Ali Jasim yang melihat Arhan bermain apik dan ngotot itu memberikan semangat kepada Arhan agar tidak berlarut dalam kesedihannya. Ali Jasim nampaknya kagum kepada Arhan dengan lemparannya yang di luar nalar. Beberapa kali, lemparan Arhan mampu membahayakan gawang Irak.
Cantika rasa, sudah saatnya kita berpisah. Khusus buat kamu, nggak perlu khawatir. Kita akan berjumpa lagi dengan video berikutnya Timnas Magazine. Nah, biar kamu terus update seputar Timnas Indonesia, jangan lupa subscribe Timnas Magazine.